Oke, kalau Mas Tri ngambil sekolah teologinya di mana? Saya dulu di STI, Sekolah Teologi Immanuel Indonesia. Dan saya itu progres. Jadi dari sekolah Alkitab, Salatiga, sekolah pelayanan Rasuli, terus saya ngambil lagi sih tentang misiologi, yang pada akhirnya saya mengambil gelar saya di STI, Sekolah Tinggi Teologi Immanuel Indonesia. Kalau saya harus meratapi orang-orang yang dulu dimurtadkan, ya udah nggak kehitung. Gitu loh. Di Hong Kong apalagi, di Macau apalagi, di Taiwan apalagi. Dalam setahun itu bisa 300 orang, bisa 400 orang murtad. Gitu. Kalau kita nyesalin itu kan nggak selesai. Itu kan sesuatu yang saya lakukan, yang saya sekerjakan di konteks keimanan saya yang lama. Gitu. Dan saya nggak bisa merubah itu karena memang dulu saya dididik dalam ideologi itu gitu. Bahkan mati pun dulu udah istilahnya bahasa kasar mati itu keuntungan. Begitu. Ya, hidup bagi Kristus mati keuntungan. Jadi orang penginjil misionaris itu mati itu udah siap. Yang masuk penjara, yang dikeroyok, yang digebukin masuk penjara itu merupakan satu hal pikul salib. Dia di penjara, anak istrinya nggak akan kelaparan. Saya jamin nggak akan kelaparan. Dan saya tahu yayasan mana yang mensupport dia. Dan itu memang ada. Gitu ya. Karena begini, misioner saat ini itu mengambil posisi-posisi sebagai seorang guru agama. Guru agama? Islam. Guru agama Islam? Iya, bukan Kristen. Loh, gimana caranya itu? Iya. Saya mau buktikan dulu, namanya Ustadz Abah, di ada gereja ini sebagai markas. Namanya, ya bisa dipertanggungjawabkan ya? Bisa. Pak Mes itu orang Sukabumi. Itu adalah anak adik daripada dulu Abah Ocet namanya, sudah almarhum. Yang ontran-ontran di Sukabumi waktu itu kristenisasi besar-besaran. Sukabumi pada waktu itu yang dipenjara kan Abah Ocet. Nah, yang ada di Cibinong saat ini yang sebagai pemimpin gereja Pasundan di sini itu adiknya. Gitu. Tadi nama disebutkan siapa tadi? Pemimpin gereja Pasundan di sini. Masih ada? Di Cibinong masih ada. Nah, kalau nonton video ini, antum bisa pertanggungjawabkan nggak? Bisa. Karena memang kami satu circle dulu. Ngapain kami nggak ini? Yang tadi ngajar agama tuh apa siapa? Ada. Oh, nggak bisa disebutin namanya ya? Nggak bisa saya sebutin namanya. Ngajar agama Islam? Dosen justru. Dosen? Dosen. Berarti jaringan? Salah satu fakultas. Fakultas di? Fakultas Islam. Fakultas Islam di Indonesia lah ya? Di Indonesia. Wah. Ini yang ngomong bukan? Dan itu ketika kalian ketemu sama orangnya, kalian nggak akan tahu bahwa itu adalah misionaris. Tapi di luaran Muslim dia? Muslim. KTP semuanya Muslim. Makanya ini yang kenapa ini yang membuat saya harus bicara. Karena suatu ke depan adalah begini. Karena misionaris saat ini mulai memahami bahwa agama itu nggak penting. Tapi keyakinan yang penting. Mau KTP-nya Islam, mau KTP-nya seperti apapun, nggak masalah. Yang penting hatimu ada Yesus. Gimana coba? Cara masuknya dari situ. Iya. Jadi tidak merubah jubah. Tetapi yang dirubah dalamnya. Kayak agnostik kebalik dong. Kalau agnostik kan yang penting percaya Tuhan, agama mah terserah. Apa gimana? Sama. Agama itu terserah. Dan ini udah mulai masuk. Dan ini yang bahaya. Kenapa? Karena agamanya Islam tetapi yang dipelajari Bible. Yesus.
Sekarang mungkin saya tanya sama antum ya. Ini biasanya yang dipakai oleh para misioner. Kenapa kita harus mengimani kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah itu yang mana? Kan antum akan jawab tuh, Zabur, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Tapi yang paling sempurna adalah Quran yang disempurnakan. Karena semuanya udah dipalsukan. Itu kan isu yang sering berkembang. Itu akan ditanya sama misioner. Kira-kira yang memalsukan siapa sih? Nah, dari situlah ya. Nah, orang kan bingung kan jawabnya. Karena ini kan kata Ustadz. Dia sendiri nggak mempelajari. Dan kalau ini palsu, berarti iman kamu nggak komplit dong. Kan kita harus mengimani kitab-kitab Allah. Gitu. Jadi, kecerdasan-kecerdasan dialog begini, berapologetika begini, itu dimiliki oleh mereka. Dibulet sampai akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Dan mereka jarang mau dialog kayak yang di YouTube-YouTube. Nggak mau. Nggak akan pernah. Kalau misalnya diajak debat apa nggak mau ya? Nggak akan pernah muncul. Kalau yang online-online itu di TikTok, di Komel, kan banyaknya debat-debat juga. Itu berarti... Itu jemaat, bukan... Itu jemaat, bukan misionaris. Bukan misionaris. Kalau misionaris nggak akan mau. Tuh, berarti yang debat-debat di TikTok itu bukan misionaris ya? Kalau misionaris nggak akan mau. Terselubung dia. Karena fokus dia itu... ke lapangan, touch person to person. Ngapain dia harus ngurusin di YouTube? Gak ada urusannya. Karena ketika dia muncul di YouTube, semua akan kebongkar. Makanya, dia misionaris gitu ya? Makanya saya kan begitu lama. Gak mau muncul. Dulu dihubungin sama ngaji cerdas di sini juga, mau ketemu, saya gak mau. Semua teman saya bilang enggak. Nah, kenapa sekarang mau muncul gitu kan? Nah, kenapa saya sekarang muncul? Karena pergerakan pemurtadan ini makin luar biasa. Taunya dari mana? Taunya dari mana sudah luar biasa? Kan saya masih kontrol mereka. Masih melihat mereka bagaimana. Gitu.